Dr. Mahathir Mohamad berkata isu abu mayat Chin Peng sengaja dibangkitkan untuk memburukkan kerajaan sekarang. Bercakap kepada media di Seoul, Korea Selatan, hari ini Perdana Menteri memberitahu Chin Peng sudah mati dan sepatutnya semua orang melupakan kisah lama. Dalam keadaan begitu, kata beliau, tiada apa yang boleh dilakukan pemimpin Parti Komunis Malaya berkenaan dan apa yang dibawa masuk ke Malaysia cuma abu mayat saja. Jadi benda yang semacam ini, yang nak bangkit ni untuk apa? Nak puas hati siapa? Nak suruh kita pergi kutip balik abu dia tu, hantar balik ke luar negeri. Benda yang kecil-kecil yang tu korek, nak memburukkan kerjaan. Benda ni berlaku, kadang-kadang benda-benda berlaku masa Najib dulu, tapi tak ada apa. But now, ini tak boleh, itu salah. Semua bobo blame kepada PH. Macam mana kita nak tahu dia bawa abu ni dalam flask. Kita tak tahu, dia tengok flask. Siapa dia pergi tengok dalam flask lah. Kalau tengok apa nampak abu. Jadi Ibu Ratu merasakan kali ini tidak perlu bersangka. Nah, kalau nak buang saya, buanglah. Pasal ni Chin Peng. Itu lebih penting lagi daripada pembangunan yang kita buat. Kita dapat jaga negara kita dengan aman. Kita tak semacam negara lain di mana bila ada penukaran kerajaan, rusuhan berlaku, kerajaan tak boleh function. Tapi di Malaysia, benda kita tak pernah bersyukur di Malaysia. Apa pun kita dapat, kita jatuh, kita ke tepi, kita cari yang kita tak dapat. Isu abu mayat Chin Peng menjadi perhatian apabila ada pihak memberitahu ia akhirnya kembali ke rumah selepas mati pada tahun 2013. Menurut mereka, abu mayat Chin Peng dibawa pulang dari Thailand ke Malaysia dan ditaburkan ke laut serta gunung 2 bulan lalu. Ekoran laporan itu, pelbagai pihak menyatakan rasa marah terhadap kerajaan dan tidak kurang juga mengaitkan insiden tersebut dengan cubaan menyebarkan fahaman komunisme di negara ini. Dr. Mahathir berkata sukar untuk pihak berkuasa mengesan kemasukan abu mayat Chin Peng kerana ia disimpan dalam bekas. Beliau juga mendakwa ada kelemahan berlaku pada zaman Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Tetapi ia diterima sesetengah pihak. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina. Dan tekan butang subscribe dan loceng untuk berita terkini.